as a leader mesti berani buat keputusan. Salah tak apa buat keputusan. Biasalah buat keputusan salah kan. Cerita comfort zone ni dah lama dah. Dah lama dah kita cerita, leader-leader bercerita pasal comfort zone. Leader sendiri bercerita pasal comfort zone. Tapi leader tak keluar daripada comfort zone, macam mana nak buah nak keluar? Siapa sangka setiakawan lebih 18 tahun berjaya menjadi batu asas Agrotourism Center hasil kerjasama Farm Fresh dan Universiti Putra Malaysia. Kalau you compare last 10 years, kita bermula 2010 kan, sampai sekarang dah 10 tahun. 60 ekor lembu tak ada apalah cerita nak pengurusan 60 ekor lembu, 2-3 orang pun boleh jaga kan. Kita buat semua manually, buat sendiri. Jadi untuk mencapai economy of scale itu, kita kena expand. Economy of scale tu untuk you tambah orang pengurusan, untuk tambah ini, tambah ini, dia tak beri pulangan yang sewajarnya kerana economy of scale tu tak cukup. Our mission ialah untuk produce fresh milk yang sedap and then deliver within 48 jam secara konsisten, dan itu adalah KPI kita untuk ladang yang ini. Untuk menguruskan itu, kalau kata tak ada satu sistem yang efficient, delivery system kita tak sampai. Bila barang premium, harga dia mestilah premium juga. Tapi kita dekat Farm Fresh, kita nak bagi harga yang affordable. Digital teknologi yang ada dalam ni ialah daripada segi pengumpulan data. Jadi kita kena ada data-data yang spesifik untuk kita tahu prestasi ladang dan pengeluaran lembu kita. Bila kita dah tahu data-data ni, kita dapat troubleshoot. Data tu penting untuk kita. Kalau kata kita tak ada digital punya maklumat, kita tak tahu nak buat apa. Kita just assume. So, sebagai leader, kita dapat full control dengan kita boleh akses kepada data-data yang tadi supaya memudahkan kita untuk buat keputusan. Sebelum ni saya guna rapid exit. Jadi itu limitasi dia, satu hari saya boleh perah 800 hingga 900 ekor. Dengan mesin yang baru ni, saya boleh perah sekarang 1,200 hingga 1,500 ekor. Jadi pengeluaran lebih tinggi. Dengan tracking system boleh meningkatkan kita punya integriti dalam supply chain untuk kita deliver produk yang terbaik kepada consumer kita. Kalau you tak betul-betul jaga susu itu kan, belum sampai kita nak manufacture dekat kilang pun, dia dah rosak. So tracking system ni sangat penting, dan consumer kita rasa selamat untuk menggunakan produk kita, dan dia akan loyal dengan produk kita kerana dia rasa this is product yang boleh kami percayai. Online platform adalah salah satu kaedah di syarikat kami, macam mana kita mengumpulkan data untuk kita tengok customer behavior. Kita nak tengok pola pembelian, SKU mana yang laku. Jadi data-data macam ini, kita tahu kita nak buat promotion of sales kita dan planning kita punya production pula. Dan tak ada banyak wastage dan kita boleh save dekat situ. Leader kena berani untuk invest. Banyak faedah yang kita boleh dapat daripada invest dekat digital ni. Bila dah skala yang besar ni, memang kita sangat memerlukan digital teknologi. Kita tak boleh lagi manual. If you want to grow big, kita kena berani ambil keputusan untuk invest dan how to penetrate the market, how to break the market. Tapi kalau kata kita masih tak nak terbuka dengan teknologi baru, saya ingat kita akan tertinggal. Untuk deliver produk yang bagus, kita mesti ada analisa supaya kita boleh deliver produk kita dengan selamat kepada consumer. Dan bila orang dah confident dengan produk kita, loyalty itu akan datang sendiri. Dengan digital teknologi ini dapat membantu kita menjadi pengeluar susu terbesar negara dengan sekarang market share sudah 55%. That's what make people happy, stakeholder happy, pekerja happy, everybody happy, kau pun happy.